Sudah setahun lebih kita perintah, banyak diserang. Tapi saya tanya di parlemen dan di luar parlemen, beri satu bukti. Menteri, Perdana Menteri, sekarang dari tindakan mereka, kalau ada yang rasuah, tanya Tansi Azam. Saya kata, kalau ada, kita siasat dakwah dan ikut pada kehakiman hukum. Tapi tidak ada. Setahun, tiga bulan, saya selalu juga pada rakan-rakan, kita dapat berikan imej pimpinan yang bersih dari rasuah. Tetapi peringatan itu keras. SPRM tidak mungkin mengecualikan siasatan ke atas pimpinan yang ada sekarang atau memantau setiap tender atau keputusan yang dibuat. Nah, kalau ada, saya katakan, jangan tanya saya, bersila ambil tindakan dan orang-orang yang berkenaan wajib digugurkan. Baru boleh negara ini selamat.